menanam bunga di tepi pantai. Mekar indah, menyegarkan pemandangan. Kajian tindakan kami persembahkan. Semoga bermanfaat kepada pembaikan. Okey. Seterusnya tajuk kami iaitu cahu, kaedah cahu dalam meningkatkan kemahiran mengingat nama haiwan liar dalam bahasa Arab dalam kalangan 6 orang murid tahun 1 Osman di Kafa Integrasi Al-Hidayah Kajang Utama. Ha, cahu tu sebutan dia macam ni. Dia macam cahu. Ha, macam tu. Macam lagu sikit. Ha, sekali lagi sebut macam mana? Cahu. Ha, macam tu. Baru kita terpanggil betul. Okey. Seterusnya. Okey, saya perkenalkan diri saya iaitu nama saya Alia Balqis binti Abdul Aziz dan rakan seperjuangan saya Suhira binti Sulaiman daripada Kafa Integrasi Al-Hidayah Kajang Utama Daerah Hulu Langat. Okey, seterusnya iaitu kita lihat kepada objektif kajian iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum kita iaitu meningkatkan kemahiran mengingat murid tentang nama haiwan liar dalam mata pelajaran bahasa Arab menggunakan cahu, iaitu cahaya hologram. Semua tahu hologram tu macam mana? Tahu kan? Okey. Seterusnya kita pergi kepada objektif khusus iaitu yang pertama, mengenal haiwan liar dalam bahasa Arab dengan menggunakan cahu berkonsepkan phonetic. Okey, yang seterusnya menyebut nama haiwan liar dalam bahasa Arab dengan menggunakan cahu berkonsepkan phonetic dan yang ketiga mengingat nama haiwan liar dalam bahasa Arab dengan menggunakan cahu berkonsepkan phonetic. Ha, kita banyak nyanyi sikit hari ni. Ha, okey. Seterusnya kita pergi kepada persoalan kajian iaitu yang pertama, apakah penggunaan cahu dapat membantu murid-murid dalam mengenal haiwan liar di dalam bahasa Arab dengan baik? Iaitu yang kedua pula, bagaimanakah penggunaan cahu ini dapat membantu murid-murid menyebut nama haiwan liar dalam bahasa Arab dengan betul dan tepat? Dan yang ketiga, adakah dengan penggunaan cahu ini dapat membantu murid untuk mengingat nama haiwan liar dalam bahasa Arab dengan betul dan tepat? Okey, kalau berdasarkan daripada objektif kajian dengan persoalan kajian ni, kita boleh lihatlah. Kat sini kami mengkaji iaitu tentang penggunaan mengingat. Kiranya kaedah mengingat haiwan liar dalam bahasa Arab menggunakan kaedah visual. Okey, kalau kita kat sini bukan murid sahajalah, sebahagian kita kat sini, kalau kita belajar kita lebih macam mana, lebih suka untuk melihat visual, betul. Tapi macam ada setengah murid tak pernah pergi zoo, betul. Untuk haiwan liar, jadi kita bawakan bentuk hologram kat situ. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kumpulan sasaran. Okey, seramai 6 orang murid daripada kelas 1 Osman telah dipilih sebagai kumpulan sasaran, iaitu 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan daripada 1 Osman. Okey, kita pergi kepada pelaksanaan kajian. Okey, yang mula-mula sekali kami akan buat aktiviti yang pertama, mempersembahkan kepada murid beberapa gambar haiwan liar dalam hologram 3D. Kita akan tunjuk dululah macam mana. Dan yang kedua, aktiviti membimbing murid menyebut nama haiwan liar dalam bahasa Arab. Okey, kita dah tunjuk, kita bimbing sekali. Okey, dan yang ketiga, mengulang dengan menunjukkan semula gambar berserta dengan sebutan nama haiwan liar dalam bahasa Arab. Okey, mula-mula kita dah tunjuk, lepas tu kita sebut sama-sama dengan hologram ni. Jadi lepas tu kita ulang lagi sekali. Ha, untuk aktiviti yang pertama supaya ingat, betul. Kita dah tengok, kita ingat sekali. Ha, macam mana? Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Suhira Sulaiman akan meneruskan lagi kepada pelaksanaan kajian. Okey, di sini kita dapat lihat kami melakukan dua ujian, iaitu ujian yang pertama, ujian pra, iaitu menyebut nama-nama haiwan liar dalam bahasa Arab. Kami menanyakan kepada murid-murid nama-nama haiwan liar yang mereka tahu dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Seterusnya, ujian pra kedua adalah memadankan gambar nama haiwan liar dengan betul. Kami telah sediakanlah beberapa gambar haiwan dan tunjukkan kepada anak-anak murid kami lah. Okey.
Yang seterusnya adalah berkaitan dengan ujian POS. Ujian pra dan POS ni adalah ujian yang sama kami lakukan untuk melihat peningkatan murid-murid ini sebelum dan selepas menggunakan kaedah Cahu. Okey. Okey, itu ujian POS 1 menyebut nama-nama haiwan liar seperti mana ujian pra 1 lah. Yang kedua, ujian POS kedua memadankan gambar-gambar yang diberikan mengenai nama-nama haiwan liar dalam bahasa Arab. Seterusnya, berikut merupakan carta bar tahap penguasaan murid, iaitu kita dapat lihat ujian pasca berwarna biru, ujian pra adalah berwarna merah. Murid 1, 2, 3, 5 dan 6, tahap penguasaan mereka meningkat selepas kami menggunakan kaedah Cahu, dan murid keempat, tahap penguasaannya masih sama. Jadi kita dapat lihatlah di sini secara apa hasilnya, secara keseluruhannya, kaedah Cahu ini dapat sedikit menambah dan meningkatkan kemahiran mengingat murid-murid dalam penggunaan haiwan liar dalam bahasa Arab. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah, modul dan bahan yang dilaksanakan. Kami memilih kaedah Cahu iaitu hologram. Kami memilih untuk menunjukkan nama-nama haiwan liar berserta dengan gambar sekali dalam bentuk visual. Dan hologram, seperti mana kita tahu, hologram ini menggunakan video 3D. Okey, jadi ini adalah kita ambil kira lah daya tarikan minat murid lah menggunakan kaedah visual. Yang kedua, berkait rapat dengan kaedah visual ni lah menggunakan gambar-gambar 3D. Yang ketiga, menggunakan hologram sebagai alat bantu mengajar ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, di sini ada sedikit video. Okey. Sedikitlah berkaitan dengan cara penggunaan kaedah Cahu di dalam kelas. Okey, di sini secara refleksinya, kaedah ini adalah merangsang keseronokan dan minat murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua, menerapkan cara pengajaran yang sesuai dengan PAK21, iaitu kami menggunakan kaedah sains dan teknologi untuk memperkenalkan kepada murid-murid kaedah hologram yang ada. Dan yang ketiga, merupakan salah satu kemudahan kepada sekolah dan semua guru. Kami sebagai maklumanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, kami adalah sekolah kafa menggunakan bangunan kedai. Jadi kami tak ada kemudahan-kemudahan lengkaplah seperti projektor, terhad dan kemudahan-kemudahan teknologi lah seperti makmal sains dan sebagainya, tak ada. Jadi kami gunakan salah satu kaedah Cahu ni untuk kita gunakan teknologi-teknologi yang ada ni untuk kita tarik minat murid dalam belajar bahasa Arab. Dan kaedah Cahu ni juga kita boleh gunakan dalam penggunaan tulisan Jawi dan Tauhid. Kita boleh kenalkan kalau nak kaitkanlah bahasa Arab nama-nama haiwan liar ni, kita boleh kaitkan dengan Tauhid, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, ini adalah merupakan kos pembelanjaan untuk membina Cahu. Ada seperti berikutlah, kertas, kotak. Kotak ni kami guna kotak yang kita guna biasalah kan, bahan bahan terpakai. Okey, kalau nak macam nak lihat sikit, nak cantik sikit, guna kotak warna hitam tu macam apa kita panggil cardboard. Okey, pelekat, gunting, gam, plastik lusina adalah plastik lusina ni satu bahan yang penting lah. Okey, gam dan pen, jumlah anggaran ada RM30, dan alat tambahan smartphone dan tablet. Okey, cadangan adalah mampu mengaplikasi kaedah Cahu di luar kumpulan sasaran. Dan kedua, menggunakan kaedah Cahu sebagai bahan bantu mengajar sesuai peredaran semasa. Inilah berikut adalah lampiran-lampiran yang ketika kami menggunakan kaedah Cahu. Okey. Sebelum berakhirnya, kami ingin menyampaikan sedikitlah untuk IHES. Kami melakukan kaedah Cahu ni untuk mereka
Kita lihat bagaimana mereka mendengar arahan daripada guru dengan baik dan bekerjasama dalam kelas. Okey, seterusnya, maka berakhirlah pembentangan daripada kami. Saya serahkan kepada Ustazah Alia. Okey, maka berakhirlah pembentangan daripada kami. Tidak perlu menunggu sampai habis kerana kami pernah menunggu seseorang yang tidak pasti kami miliki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati para juri, Dif-Dikuh Hormat dan hadirin-hadirat sekalian. Saya Nurhaliza binti Cik Leh dan sahabat saya Nurul Ain binti Muhammad Muslih, kami dari Prasekolah Jaiz Hulu Langat akan membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk Mengenal, Menyebut dan Menulis Huruf B dan D, B dan D dengan menggunakan kaedah Bukajar kepada murid-murid 6 tahun kelas Hanafi di Prasekolah Jaiz Hulu Langat. Tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan adalah hak dan keperluan kanak-kanak. Pengalaman pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan akan membekalkan murid-murid kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif untuk pembelajaran yang seterusnya. Walau bagaimanapun, tahap penguasaan murid adalah berbeza bagi setiap individu. Terdapat 10 orang murid berumur 6 tahun kelas Hanafi masih menghadapi masalah dalam menguasai asas prabaca, iaitu mengenal, menyebut dan menulis huruf dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Murid ini tidak dapat mengenal dan membeza huruf B dan D. Ini akan menyebabkan mereka mengalami masalah untuk meneruskan pembelajaran kemahiran seterusnya seperti mengeja, membatang suku kata dan membaca. Okay. Latar belakang kajian terdiri daripada 10 orang murid kelas Hanafi berumur 6 tahun yang menghadapi masalah keliru dengan huruf-huruf B dan D yang mempunyai bentuk yang hampir sama. Okey. Berdasarkan PDP yang lalu, kami dapati 10 orang murid ini masih belum dapat menguasai mengenal, membeza, menyebut dan menulis huruf B dan D. Walaupun mereka dapat menyanyikan lagu ABC dengan baik. Okay. Oleh itu, kami telah menghasilkan satu bahan bantu mengajar, iaitu kaedah yang banyak merangsang deria murid, seperti deria penglihatan, deria ya betul pendengaran dan deria bukan duit, deria sentuhan. Okey. Objektif kajian secara umum adalah untuk meningkatkan kefahaman murid prasekolah dalam mengenal huruf B dan D. Secara khusus adalah untuk mengenal huruf B dan D dengan betul melalui penggunaan kaedah Bukajar. Kedua, menyebut huruf B dan D dengan betul. Ketiga, menulis huruf B dan D dengan betul. Dan yang keempat, menerapkan sikap sabar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Persoalan kajian yang pertama, adakah murid dapat mengenal huruf B dan D dengan penggunaan Bukajar? Kedua, adakah murid dapat menyebut huruf B dan D dengan betul? Ketiga, bolehkah murid menulis huruf B dan D dengan betul selepas penggunaan Bukajar? Kumpulan sasaran adalah 10 orang murid 6 tahun kelas Hanafi Prasekolah Jaiz Hulu Langat yang terdiri daripada 4 orang lelaki dan 6 orang perempuan. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami teruskan dengan pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kajian dimulakan dengan ujian pra
Kepada 10 orang murid 6 tahun kelas Hanafi di Prasekolah Jais Hulu Langat. Sebelum ujian pra dilakukan, kami menerapkan IHAS dalam diri murid-murid supaya sebelum memulakan apa-apa pekerjaan dimulakan dengan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi mendapatkan keberkatan dan juga keredaan daripada Allah, terutamanya dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Selepas ujian pra dilakukan, kami dapati murid-murid belum menguasai lagi mengenal, menyebut dan juga menulis huruf B dan D. Selepas itu, kami memperkenalkan pelaksanaan kaedah Bukajak kepada murid-murid dan selepas itu kami melakukan ujian pasca ke atas mereka dan bilangan murid yang mengenal, menyebut dan juga menulis huruf B dan D semakin meningkat. Kami teruskan dengan pelaksanaan Bukajak. Pelaksanaan Bukajak ini menggunakan pendekatan multisensori. Pendekatan multisensori dalam pengajaran sebenarnya dapat merangsang deria pendengaran, deria penglihatan dan juga deria sentuhan murid-murid serta dapat merangsang otak mereka untuk menafsirkan pengetahuan dalam bentuk yang lebih spesifik. Saya memetik kata-kata Howard Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk membuat produk berharga dalam satu atau dua budaya persekitaran. Di dalam Bukajak ini, terdapat aktiviti mengecam huruf, aktiviti menyurih huruf dan juga aktiviti menulis huruf. Murid-murid akan dibimbing bagaimana untuk menulis huruf B dan D dengan betul. Bukajak ini dibina daripada sehelai daripada kertas putih bersaiz A4 yang dicetak dengan huruf B dan D. Murid-murid akan dibimbing bagaimana untuk menulis huruf B dan D dengan betul. Pengkaji menyediakan tunjuk arah bagi membantu murid membentuk huruf B dan D dengan cara yang betul. Kami juga mengaitkan huruf B dan D dengan persekitaran untuk bagi mereka mudah mengingati dan lebih memahami. Seperti contoh, B dikaitkan dengan baju dan buku. Murid akan menyebut B buku, B buku. D dikaitkan dengan dadu dan juga daun dan murid akan menyebut D dadu, D dadu. Hadirin sekalian, pengkaji menggunakan bahan-bahan seperti span pencuci pinggan dan juga pasir untuk merangsang deria sentuhan murid. Mereka akan menyurih huruf B dan D di atas permukaan yang kasar. Secara tidak langsung mereka akan mengenali permukaan kasar daripada span dan juga pasir. Di situ juga pengkaji menyediakan tunjuk arah untuk membantu murid menyurih huruf B dan D. Bagi menambahkan elemen keseronokan, pengkaji menyediakan motosikal mini untuk murid-murid menyurih huruf B dan D di atas litar huruf yang kami sediakan, berpandukan kepada tunjuk arah yang telah kami sediakan. Selain daripada belajar menulis huruf B dan D, menyurih huruf B dan D, murid-murid akan diterapkan dengan aspek keselamatan jalan raya seperti sabar dalam menunggu lampu isyarat dan juga tidak menunggang motosikal secara melulu. Jangan merempit ya. Hadirin sekalian, pengkaji menyediakan pen marker untuk murid-murid melakukan latih to be, menyurih dan juga menulis huruf B dan D. Dengan kesungguhan mereka menyurih dan menulis huruf B, ini akan dapat meningkatkan kefahaman dan membuatkan mereka lebih mengingati bagaimana untuk menulis huruf B dan D dengan cara yang betul. Hadirin sekalian, untuk cadangan, kami mencadangkan
kaedah bukhajah ini boleh dilakukan kepada mata pelajaran lain seperti jawi dan juga matematik kerana ini lebih membuatkan murid-murid lebih mengingati bentuk-bentuk dan juga nombor yang sukar. Selain itu, kaedah bukhajah ini juga boleh diaplikasi kepada peringkat umur yang lebih rendah seperti kanak-kanak berumur 3 dan 4 tahun. Ini kerana pendedahan awal kepada multisensori yang terdapat dalam bukhajah ini dapat meningkatkan rangsangan mereka kepada perkembangan kognitif kanak-kanak itu sendiri. Sebagai penutup, kaedah ini telah mencapai objektif dalam menyelesaikan masalah kekeliruan antara huruf B dan D kepada 10 orang murid 6 tahun kelas Hanafi di Prasekolah Jaiz, Hulu Langat. Akhir kata, andai kata padang pelita gelap gelita di malam hari, andai ada terlanjur kata, maaf dipinta setulus hati. Terima kasih.